aku kok gue mantel aku. Ini adalah proses pembentukan ranting-ranting serut yang sudah mulai dibentuk menggunakan rafia, tali rafia. Tujuan tali rafia ini agar ranting yang tumbuh itu bisa mengarah agak ke bawah. Buat tekuk ini. Ini ditekuk. Nah, pemasangan tali rafia ini untuk membengkokkan ranting ini itu setelah pohon serut betul-betul sehat, betul-betul fit. Jadi tidak akan pengaruh. Masih orang kanggo yang diketok aku. Sing gua sing diangen sing rendin to anu. Sing dingu untuk e. Cara asupan makanan ben tertuju nek ndi ngono. Ben kerdil ngene iki nang aku niki ya cilik nek e. Ya semingin, nek nek ora tak liar, ini tak rungkep neh aku. Ini apa bentuk sek? Iya, bentuk sek kabeh ya, nggak ada sana tak. Iya, bentuk kabeh. Tatah mau ngapain? Iya, podai tanah sing gono sini biru-biru tak. Ini yang sudah sehat, yang sudah. Mbak sembat sek. Iya. Mana cara nanti? Cara disemprot ben piye kak? Adem ya. Ben adem ya, cara tukulnya cepet cepet ya. Peralatannya greji untuk memotong. Dia dengan kotak mana enggak ada iman dia. Oke ini semua. Nah gue kak Rus, gue sisi di setek aku. Nah sih ngono corone, iku jenis papat ditandur bareng sak pot ya, ono. Jadi gue dikulai ya macam-macam mode ayo, ya, orang sak setek. Penyemprotan ini tujuannya agar cepat tumbuh. Jadi lembab. Jadi aku untuk amu tuh gak wapi. Man, kita tak tiga no, gendong, kita tak gendong. Jadi ya. Tapi terlalu langsung jadi. Lumayan bagus bentuknya, besar lumayan. Lengkap lagi, disungkup lagi. Merah ya, warna merah merah. Hawanya panas. Ini adalah bakalan-bakalan pohon serut yang masih disungkup. Lumayan banyak. Sisir barang tok. Lho, sisir tok kan? Tok. Tadi ya. Ana lah tali, ora ada ana kok. Tok to apa? Ini adalah barang dinga, ana peting, ana anu. Iku lho, sampun kuwi lho. Tak digono apik to ndake. Iki pot apa ya? Belum tok. Belum. Anu iki peting nawa marakom. Lho lah. Nah, ini lho. Oh iya deh. Di kawak deh. Oh, jangan tak ya. Ini adalah serut betul-betul eksotik. Kontri entah gak? Sangat antik sekali. Ini betul-betul alami dari Dongelan. Pohon serut yang unik, antik. Ini dibentuk ya api ya. Ini belewah api yang ini nih lu. Kayaknya orang separuh ya. Iya, kayak memek deh ya. Ini rambut bentuk logo itu. Ini bisa untuk ekon dia? Garing ya? Iya tak siram mana? Tapi angger kontrol ijo ijo es aman ya? Iki nak ceritanya aku untuk ikut di ceknya mana? Iku limo bun. Limo? Tak gede tak nak terong dino. Kalau soalnya kena kolam cendol tu garing.
ini disiram karena tanahnya medianya sudah kering. Iklim urep ya. Iya, aja urep iki wis urep iki ya. Wis urep. Wis iki cuma tak entek ini. Dinta ini. Wis urep iki, wis ana wis ya anu. Wis apa iku? Tentu kok. Wis tukul. Mbok entek ini. Entek ini iya tak bentuk iki wis. Bagone. Wis tukul iki. Wis bae urep iki. Iki entuk kondi gak? Iya, Dek. Lho, kulon desa. Kayak sentok ngene lho. Doa ada ya. Separo urip oh, ya, pakang iki ya. Antik ya. Rek ngene anu wis ngene antik, anu ne. Bentuk e. Bentuk e. Wis anu to ana gedeng cilik-cilik nang nyambi ngene. Iya, iki. Iya. Wis tukul iki. Nek mbok kethok ya. Iya, iki kan tahap pembentukan ae. Iki enggak gawe rangkane, rangkane. Rangka anu ae, rangka karone. Rangka. Ngobek dadi iki ya. Hah? Wis dadi karek nukulo. Iya karek nukulo iki angka karek gunting iki. Iki tak gunting iki lho, Dep. Tak gunting iki dia dadi. Sing iki. Lembut. Ya. Wis anu wis lembut, tak terus digunting. Ini adalah pohon serut. Ada yang bilang ki serut juga, sama-sama serut. Kalau sudah tumbuh sangat kuat. Betul-betul kuat. Ini sing ketokan-ketokan niku lho, tak rengkap ngono. Lho, ngasih. Iki model cilik ya, tapi. Heh. Si. Iki pongkol. Lho, pongkol lho iku. Pongkol. Ini juga ki serut atau serut. Ini udah dibentuk iki, Dek. Nah, kok tak wis kedongkel ya. Ibatan apa? Ini juga iku malah ya urip nyata. Iya wis urip aku. Semene gedhe nih. Pirang-pirang malah adep. Dinane ra semene adep. Ora rapat ngene malah. Wis ada ndilian iki ra dilaku iki no. Bur. Bakalane banyak banget. Entar anone. Utop nah emang kalau iya iya re. Alung ben ngene lah, Kak. Lah iya, iki kerek nguripno godhong. Kerek bentuk cabang karo rantinge. Nah, iso sing unik iku aja ngasih ketutupan. Aja sing ketutupan godhong ben ketok. Iya. Tuh tang. Penting urip nek dhewe. Barang ah, sementing anu. Sementing iku apa ben dhek gak repot, nek ada ra iso. Ora oh, maksudnya yang anu kok, sing penting ku banyu iso. Ember piro 10 lho ning ngene. Ember. Ember 10 10.000an. Ember apa? Sing ana kendinge lho rada kuat. Nanti serut-serut yang kecil rencana ditaruh di sini. Jadi ora ndek kok ora gede kan? Iku. Iku lagi dengo anu ah. Lagi ada semu ya pongkole. Ini juga serut. Enak nang ngene pitu kok apik ya. Apa Kak? Cuma nak waya awan. Awan jene luwes cetone, iki bukan bengi. Iki sing dadi mantu. Ngene ya api ya, Bu. Wis nek nang tendek-tendek ae aku. Iki lho, sikilane ya. Mak tak tendik-tendik. Sikilane api iki. Iki lho. Wis pirang tahun ya, Mbak. Itu wis berah itu berapa tahun ojo kaya ndengan kaya kepengen gawe ngene iki lho, duwe ngene iki lho. Ya, itu nak rapat bentuk yang anu ya. Angel. Iki buat tutup neh ya, Kak. Tutup neh iki, anduwe man aku urung tak liar iki. Iki ndek kanane mati no. Sing tak rukut men tak ketokne neh. Sing ember iki. Ember kalen, kalen nang sampe. Berhubung cuaca begitu ekstrim, cuaca di musim kemarau ada juga yang tidak hidup, ada juga yang mati. Ya. Bakalan-bakalan yang banyak sekali. Iki dak oyot alamine, Kak. Alamine iki. Ini dikasih sayatan agar nanti burung kaya ya. Setelah sembuh sayatan durung, ini akan menjadi antik ya, durung ya. Durung. Iki dak ora mamah. Kok sayat-sayat tenan. Wis, Bu, wis suwi lem nganu iki blarati ya.
Ya suwene tahap ana serut iki lah tah iki sing paling suwe Kak sing sing serut iki paling suwe tahap pertama lah bleretan adat iki lha iya kok durung kok entuk wit ngene bareng ngendi asale iki kok sawah kula rumah mau nang pareng ana apa kok ketak eh nak nang pareng malah gampang nak mau mak kowe pengen gawe model ngene iki ya ngene ngene lho gak seneng pareng otomatis kan ngene wis mae sisi sae ya mane kan sisi sae wis lha iku engko karep bentuk ngene ne aku ana nek cilik nak gelem jipok tak tak dudono cilik ya ana sik lengen iki Kak yo yo petno-none ya duduk kan yo tetok ngono nek gone iki nendo nek gone anu jurusan Kempong ta ya heeh jurusan Kempong kok tolong lu cari ana dalan ngidul lho yen ana randune greji ta ya terus semenjero kan ana anu jurang sing teko mengetane kuwi iki wis tak jikok iki lho kaya anu kaya pistol barang aku entuk iku nek kabeh rada cilik nek aku kan kaya pistol ya heeh yo padhe kok nganu ndi iki lho kaya pistol lho kok kecil ya iya iki kan ngene mawon iki kan ikan ikan sing ngadeg iku kok tega sing ngene sing nyamping heeh lho kok dadi gedhe ya iki mbok Oh akeh. Iku kudu tak tempel ben tak pantes ndak tempel. Kudu iki. Kudu tempel ben. Iki kan polos ya. Dene tak gawe cabang nang tempel lan ketokan-ketokan ngono. Dadi rata-rata apa carane? Ya, carane nguripno anu kan ngono, nguripno ditempel. Bentuk, bentuk. Kadang dadine rame dek, rene ngono ah, padahal tepet liyo. Liyo ngono. Ora apa-apa sak anu. Lawang papa telu mau jajan aja cio jadi gede ya. Bener beli cili ya. Bener gak wes? Kayak gini kia mau dua jajan ini. Mau milih yang gawet beting. Dua jajan terus. Terus tim. Ireng no sitek ngono ya. Ireng no sitek jajar deh ya. Tuano tuh jadi gede ya. Aku biasanya telu nok ngene iku lho, Bu. Tak tandur langsung ngene lho, Kak. Mati loro ada kowe. Heeh, Re. Angger telu ngene mati loro kan isi tok. Ya iki lho, aman. Tenang. Iku malah aku arah pirang minggu lah dia arahane. Ini adalah koleksi Kak Rosidi jebul wunut. Endi, Dek? Gur lu, tak ora tak kuwi. Kalau pulau, kalau pulau. Mulai malah berang, yo ana karenganku, Re. Ini koleksinya banyak banget. Masa aku beranggonku. Jebule branggon omahe. Iku ijos. Duwe iki tambahan oleh papa tak seneng bodine kok. Rembel ngono aku. Tak mburu. Lho iki wis dadi ya. Ya wis dadi ya. Buka to buka apa-apa lho. Lho kok rawane gak kowe buka iki? Buka jerone iki kok ndure buka apa-apa. Oh gak wis wiju kok. Iki lah anak-anak tuh gak sing gedhe, apik iki ya padha entuk gak gelas tak bentuk mawon. Iki mbok sirame apa gak? Heh? Putih-putih lho. Ya ora siramnya apa-apa ayo banyu. Kok putih-putih. Ya menoh ya ora. Iki tuh gak gede ya, Nek. Itu gak rasa gede iki. Lase-lase tak ana, lase tak buka. Ora ana kurang dino. Iki ora bentuk ana iki. Oh, lase ala kayak iki mah ala bentuk ya. Ini dungelan besar banget ini. Lho, iki lho nyapi ya, dadi itu api-api ya. Lho ya, lase tak ngetoki mang. Kondi kaki nembak ini. Kaki luang kan? Kaki-kakinya lumayan bagus, ponggolnya juga besar. Pirang-pirang, ini gede-gede ya. Ini sebenarnya sudah hidup tapi masih disungkup karena cuaca ekstrim. Itu ama iku wes durep iku, wes durep iki, durep. Iki sudah pot gak? Pot asli? Ora iki ada es loh. Pirang-pirang malah gede. Iki anggere tak gletakno iki. Aku foto tak tempelne tak ya isak beng ngono kae. Heeh, ben gampang sok jikukane. Yo. Nah, misale dipot kan kepenak aku. Ngono lho. Temenan nang antuk dak anggere gletak. Ayat paling grebulung iki jero sakdi sak kan. Iki yo gede kok, Dek. Iki gede iki wae sing sing kene kok tak gede-gede. Ya dadi ya kalau kepengen masih lumayan layak rara aku bener lah mas aku ya sedek enak nih bruk-bruk kan ini apa sih budi wis durep kak ini enggak apa ngondek nih gawe sikil ayak wet tuh dikai sikil ya kenang ya yuk iso aku pakang sing
sing beras sing isor di pendelepno kan iso aku. Nek ya iku nek aku malah ora usah nang duduk iku. Entuk kene kono lho nang lawang ora usah duduk iku. Dadi dadi oyot. Dadi anu pirang-pirang. Pakang dadi oyot gamane ya, Kak? Heeh, oh, mburu anu-anune. Tak jogok noyot ngetar sampean ora seneng ya tak nganu meneh. Mbok bedar kae ya. Ora ketok deng. Nah, ae carane kan kok ngene anu gak malah-malah ya senenge. Heeh. Kaya tong bebek kok ora diding lah, Dep. Ora. Iya lah kaya ra iki ya. Durung kok sok-sok iso wae diding ini. Gawe aja. Iya, Dek. Ya gem tok pakang beras dadi. Pakang sing sedok nglembeh langsung tewekuk ngono ae. Heeh, ditaleni, diblesno. Ya ditaleni, sak durung ditalur kan taleni ben ora obah. Iki lho sing rada aneh, wong tak ketok dengan. Dicek durung ae ya. Durung. Nang urung ngerti. Soale kan nek wis kuat ya. Iya. Nek cara mbok ketok isih nganu kan riskan ya, anu. Ya lagi metingil titik ngono. Lagi metingil terus diketok kan duwe manaku. Alung ben. Metingil sithik tak ketahi ngene ketok dah yo.